Selamat datang pemirsa. Ramai mengenai penangkapan maling di Tol Kejapanan. Inilah ulasan singkat yang telah kami persiapkan. Tim Baser Polda Jawa Timur berhasil mengamankan dua pelaku pencurian kendaraan bak terbuka di Tol Ngepol Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin 11 Oktober malam. Saat pelaku ditangkap, petugas sempat menembakkan peringatan beberapa kali agar dua pelaku menyerahkan diri karena berusaha kabur ke arah Surabaya. Aksi koboi penangkapan pencuri itu pun viral di media sosial. Dalam video yang tersebar, aksi koboi tim Baser Jatanras Polda Jati menangkap dua pelaku spesialis pencurian mobil pickup di pintu masuk Tol Ngempol Pandaan, tepatnya Kecamatan Kabupaten Pasuruan. Video berdurasi 2 menit 27 detik ini memperlihatkan polisi melumpuhkan dua pelaku pencurian mobil. Bahkan, sempat terdengar beberapa tembakan ke arah udara agar pelaku menyerahkan diri. Salah seorang warga, Sofian Jalil, mendukung petugas karena memang sudah seharusnya bertindak tegas kepada semua pelaku tindak kejahatan, terutama di wilayah Jawa Timur. Lain hal dengan Saiin, warga lainnya, dirinya justru merasa seram dengan aksi kejar-kejaran aparat dengan pencuri tersebut. Sementara itu, Wakapolres Pasuruan, Kompol Edit Yuswo Widodo membenarkan kejadian penangkapan dua pelaku spesialis roda 4 di wilayah Tapal Kuda, yakni Jember, Sidoarjo, Lumajang, dan Banyuwangi. Dua pelaku yakni MH asal Lumajang dan MK asal Jember. Saat ini, dua pelaku diperiksa di Polda Jawa Timur untuk pengembangan kasus pencurian.